Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nikmat Allah yang diterima pagi ini, pertama nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat ada tenaga, nikmat kaki sehat, tangan sehat, semua sehat. Coba kaki sebelah tidak sehat, mungkin dia di hospital, mungkin di hos, atau mungkin bukan di musola, bukan di madrasah. Badan semua sehat, anggota sehat, pendengaran, penglihatan, dan hati aktif. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surah Muluk juga. Surah wallazi ansha'akum qalilan ma tashkurun. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna wallazi ansha'akum. Allah menciptakan kamu. Siapa menciptakan kita ini? Allah. Wa ja'ala lakumus sama'. Diberinya indra pendengaran. Wal absar, penglihatan. Penglihatan itu ada dua. Pendengaran itu ada dua. Satu mata itu ada dua. Satu mata mata kepala, yang kedua mata hati. Ada orang yang mata kepalanya sehat, mata hatinya hebat. Maka cepat majunya, cepat meningkat. Ada orang yang mata kepalanya sehat, mata hatinya tak sehat, lambat perkembangannya. Lambat perkembangannya. Mata hati dinamakan basirah. Basirah, mata hati ya. Mata juga. Subhanallah. Baik, kita masih menghayati surah Al-Hasyr. Dengan mujadalah. Kita kaitkan ayat yang sudah dibincang dalam surah apa tuh? Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Ayat berapa kemarin? Tolong buka ya. Ayat apa awalnya? Istahwaza alaihimus syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan. Kita nikmati lagi ya. Membaca Quran itu nikmat. Jadi bukan setakat membaca saja, menikmati kalamullah. Alaman 544. Kalau 444 itu surah apa tuh? Yasin. Yasin. Senang ya. Barakallahu fiik. Allah barik. 544 katanya. Kemudian yang di belakangnya nanti lagi ya. Baik. Ayo dinikmati bersama-sama. Jangan tidak bergerak mulut. Jangan tidak difikirkan. Kan mulut membaca, lidah membaca, hati memikirkan. Ayat 18. Ayat 19. 9. Alaman 544. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istahwadz alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Ini cerita insan yang bermasalah. Dalam Quran banyak cerita insan yang baik, banyak yang tak baik. Dalam Fatihah saja ada tiga kategori manusia. Dalam Al-Fatihah ada berapa kategori? Tiga. Yang baik alladzina an'amta alaihim. Yang baik alladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Di mana dijelaskan? Di mana dijelaskan? Alladzina an'amta alaihim, di mana penjelasannya? Dah sering disebut. Anisa 69. Anisa di sana dijelaskan minan nabiyyin
wasiddiqin, wasyuhada, wasalin. Jadi kategori pertama itu ada empat pecahannya. Berapa pecahannya? Kategori kedua, al-maghdubi alaihim. Kategori ketiga, al-dhalin ataupun al-dhalun. Dalam Fatihah ada berapa kategori manusia? Kamu memilih yang alladzina amta alim, yang pertama, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami menempuh jalan yang baik. Jalan siapa? Siratal ladzina amta alaihim. Itulah yang kamu minta. Itulah kamu minta setiap kali membaca Al-Fatihah. Kamu ingin dijauhkan dari ghairil maghdubi alaihim. Jauhi kami dari al-maghdubi alaihim, jauhi kami daripada ad-dhalin. Al-maghdub yang dimurkai Allah, ad-dhalin yang sesat. Kata ulama tafsir, yang dimurkai Allah itu Yahudi. La haula wala quwwata illa billah. Yang sesat itu, yang sesat itu siapa? Yang dimurkai Yahudi. Yang sesat Nasrani. Masya Allah. Yang sesat, alam ini siapa yang menguasai? Dunia ini siapa yang menguasai? Siapa yang itu ialah Allah itu ialah. Siapa yang menguasai dunia ini sekarang? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani yang kuasai alam ini. La haula wala quwwata illa billah. Umat Islam macam tak ada fungsi. Segi politiknya, ekonominya, budayanya. Oh, apa ini? Apa nama ini? Sekejap. Media masanya, surat kabarnya, internetnya, semua Yahudi Nasrani. La haula. Kamu untung duduk di Matafis. Tapi game itu Yahudi Nasrani juga yang buat. Kalau kamu suka game, kamu support Yahudi Nasrani. Kalau game, virus game masuk di hati, Quran susah nak masuk. Quran susah nak masuk. Quran susah nak masuk. La haula. Jadi kamu jangan terikut ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kami tidak mahu cara hidup al-maghdubi alaihim. Kami tidak mahu cara hidup al-dhallin. Kami mahu al-lazina an'amta alaihim. Siapa mereka? An-nabiyyin, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin. Ada empat. Nabi, para nabi ya. Siddiqin, para siddiqin yang tinggi keyakinannya kepada Allah. Seperti Abu Bakar Siddiq. Wasyuhada. Wasyuhada itu orang yang mati syahid, yang pikirannya jannah saja. Wassalihin, orang yang saleh. Jadi itu yang aku minta. Itu dalam Al-Fatihah ada tiga kategori. Secara umumnya menurut surah Al-Mujadilah ini pula, manusia itu ada dua kategori. Satu, orang yang dihandle oleh syaitan. Apa tanda-tandanya? Fa'ansahum zikrullah. Lupa berzikir. Tidak ada belajar jangan cakap. Quran jangan ceritalah. Tahajud jauh sekali. Surau masjid dekat di mata, jauh di hati. Rumah Allah dekat di mata, jauh di hati. Azan didengar di mana-mana, tapi tidak disahut dan didatangi. Tidak sahut dan tidak didatangi. Pagi ini murid kita lebih sehat ya. Mudah-mudahan semakin sehat. Kenapa? Karena pagi-pagi anak-anak sudah kumpul di sini. Tidak ada yang kena komplain lagi. Semuanya okey. Tidak ada yang KO. Alhamdulillah. Jadi kategori manusia pertama yang dicela dalam ayat ini, orang yang dikacaukan kehidupannya oleh syaitan. Istahwadha alaihimu syaitan. Orang itu dihandle, dikacaukan oleh syaitan. La ilaha illallah. Siapa yang cakap? Allah.
Apa maksudnya? Kamu jangan tergolong di dalamnya. Jangan ikut-ikutan. Jadilah orang yang dipelihara oleh malaikat. Malaikat ya. Jadilah orang yang dipelihara oleh malaikat. Kalau orang itu dijaga malaikat, Allah akan support. Bila malaikat dan Allah bersama Anda, Anda nikmat di dunia ini. Anda mendapati surga dunia. Surga dunia itu adalah dengan ketaatan kepada Allah, dengan kebersamaan dengan malaikat. Istahwadha alaihimu syaitan. Orang itu dikawal oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah. Lupa zikrullah. Itu surah. Kalau kita lihat surah Hasyar. Mesej yang sama. Yang dibacakan oleh yang mulia mudir. Hafizahullah. Kita banyakkan bila sebut mudir. Cakap hafizahullah. Apa arti hafizahullah? Allah menjaganya. Jangan sakit lagi maunya. Bila sebut kata mudir, setiap hari ini kita cakap hafizahullah. Ahabbahullah. Semoga Allah mencintainya. Akramahullah. Semoga Allah memuliakannya. Bila Ustaz cakap nama mudir, kamu kena sambut dengan hafizahullah. Kalau cakap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau al-mudir hafizahullah, akramahullah, ahabbahullah. Cakap guru lain gitu juga. Cakap ulama lain gitu juga. Start hari ini ya. Barakallahu fiik, masyaallah. Yang tadi pagi mulia mudir membaca surah Al-Hasyr bagian ketiga. Tengok ayat yang dibacanya. Bagian ketiga. Kita nak lihat ya allazina amanu. Ayat berapa tu? Ayat 18. 18 kah? Ayat berapa? Oh. Ya allazina amanu ayat berapa? Ayat 18. Ya. 18. Oh, 18. Barakallahu fiik. Ayat kita nikmati ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sambung 19. Wa la takunu kalladzina nasullaha ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Kita nak fokus kepada ayat 19. Ayo dinikmati sekali lagi. ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ulaika humul fasiqun. Tadi di al-mujadalah fa ansahum zikrullah. Di sini nasu. Nasu di dalam surah Al-Hasyr, dalam surah Al-Mujadalah ansahum. Nah, kamu kena belajar bahasa. Dia kata akarnya sama, nasiya yansa, ansa, nun sin ya. Artinya lupa. Ansa dilupakan, melupakan. Nasi, nasu, lupa. Wala takunu kalladzina nasullah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. La ilaha illallah. Orang itu bila melupakan Allah, bila Allah lupa, risikonya sangat tinggi. Apa risikonya? Allah jadikan mereka lupa diri. Subhanallah. Kalau dalam surah Al-Mujadalah, mereka itu grup syaitan. Ulaika hizbu asyaitan. Ala inna hizba syaitan humul khasirun. Dalam surah Al-Mujadalah, orang yang dikacaukan oleh syaitan, lalu dilupakannya kepada Allah, mereka ini hizbu syaitan. Menolong syaitan sudah. Memihak kepadamu, musuh. Berkawan denganmu? La ilaha illallah.
Lalu hidupnya khasirun. Rugi. Hidupnya? Rugi. Hidupnya? Rugi. Di sini pula? Fasikun. Fasikun. Apa fasik itu? Fasikun, fasik. Fasik itu? Dah terkeluar daripada kumpulan orang yang taat. Tidak kalah pahit daripada khasirun. La ilaha illallah. Tengok di awal Baqarah ayat tentang fasikin. Tengok di awal Baqarah halaman 5. Mana di sana ayat tentang orang fasik? 26 apa dia cakap? Wa may yudhillu illa al-fasiqin. Yang sesat itu orang yang fasik. Apa yang Ustaz nak sampaikan daripada ayat berapa tadi? 19, 18, 19 surah Al-Hasyr ini, kamu jangan lupa kepada Allah. Kalau kamu lupa kepada Allah, Allah jadikan kamu lupa terhadap diri. Contohnya apa? Waktu nak tidur, sepatutnya orang beriman masa nak tidur apa niatnya? Bangun tahajud, masya Allah. Bangun awal, bangun sejam sebelum fajar, setengah jam sebelum azan. Patutnya begitu. Kalau orang dulu ada yang 3 jam 4 jam sebelum subuh dah bangun. Macam cerita Amah dengan majikan. Amah tu tak tidur malam. Tak tidur. Allah beri dia kekuatan. Masya Allah. Allah beri dia. Kamu kenapa mengantuk? Allah tak kasih kamu kekuatan. Kenapa ngantuk? Tak kuat, lemah. Allah tak kasih kekuatan. Tengok ayat dalam surah Al-Imran tentang kekuatan. Wallahu yu'ayyidu man yasha inna fi zalika liulil. Coba lihat halaman berapa dan ayat berapa. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dhalika la'ibratan liulil abasar. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allah akan membantu anda, menyokong anda, mensupport anda kalau anda itu dipilihnya. Man yasha, orang yang dipilih Allah. Inna fi dhalika la'ibratan liulil abasar. Coba terjemahannya. Wallahu yu'ayyidu. Dan Allah menguatkan dan pertolongannya bagi siapa yang dikehendaki. Terus? Sesungguhnya pada demikian itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang di mata hati. Mata hati. Bagi orang yang mempunyai mata hati, dia melihat benda ini. Bahawa Allah support dia. Yu'ayyidu binasrihi man yasha. Bila orang itu tidak disupport Allah, Allah biarkan dia, lalu akan diambil alih oleh syaitan. Na'udzubillah. Jadi balik kepada ayat 19 tadi ya. Ayat ini di antara ayat yang penting tentang zikrullah. Wala takunu kallazina nasullah. Kamu jangan orang seperti orang yang selalu lupa kepada Allah. Jadi orang beriman bila nak tidur dia berniat nak bangun awal. Kenapa dia berniat? Kenapa dia berniat? Kenapa teringat nak berniat nak bangun awal? Siapa membantunya? Allah, malaikat. Allah dan malaikat. Malaikat membisikkan, bangun awal ya. Senangkan hati mudir. Biar mudirnya sehat. Biar mudirnya sehat. Patutnya ya, belum mudir datang sudah ada yang di sini. Patutnya. Siapa yang bangun awal, setengah jam awal, tutup kipas. Tutup. Buka lampu. Subhanallah. Ini satu dakwah yang baik. Bila dia terasa kita
tutup alhamdulillah dia cakap. Jangan dia marah. Jangan marah. Jazakallahu khairah dia cakap sama yang tutup kipas. Tutup kipas. Jazakallahu khairah inni uhibbuka fillah. Kena cakap macam tu. Baik. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha inna fi dzalika la'ibratan. Jadi Allah sokong dia maka dia berniat nak bangun awak. Dia ingat Allah lalu malaikat datang membantunya. Orang yang tak nak bangun, bangun akhir, Allah tak support dia. Lupakan dia berniat. Lalu akhir bangun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kita perlu kepada wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Allahumma ayyidni. Allahumma ayyidni. Binasrika. Binasrika. Allahumma ayyidni. Allahumma ayyidni. Wansurni. Wansurni. Binasrika. Binasrika. Ya Allah, sokong saya. Ya Allah, tolong saya dengan pertolongan-Mu. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surah Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu, coba. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Baik, perhatikan lagi ayat tadi yang 19 surah Al-Hasyr. Wala takunu kallazina nasullah, kamu jangan seperti orang yang selalu lupa kepada Allah, lupa berniat nak bangun. Jangan. Karena berniat ya Allah, saya nak bangun setengah jam sebelum subuh contohnya. Satu jam sebelum subuh. Tolong saya Allah. Kerahkan malaikat-Mu membangunkan saya. Nanti malaikat akan datang. Malaikat akan? Kalau tidak, nanti datang musuh, apa kerjanya? Kencingnya di mana tuh kencing? Telinga. Telinga supaya bangun. Tidur lagi, matanya disembur, badannya diselimut, kemudian diikat. La ilaha illallah. Disebut dalam hadis Nabi. Tengok di sini ya. Nasullaha fa ansahum anfusahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah jadikan mereka lupa terhadap dirinya. Tak ingat. Kemudian bila bangun tak menyesal pula tu. Dia terlambat bangun tak menyesal. Orang dulu terlambat bangun menangis. Orang dulu bila terlambat bangun subuh menangis. Dulu Ustaz pernah dapat mesej dari kawan Ustaz. Dah pernah cerita kan yang dapat mesej? Ustaz katanya, doakan saya ya. Tadi malam telinga saya dikencingi syaitan. Itu mesejnya. Besok tidak dikencingin lagi, doakan saya. Apa maknanya? Tak bangun salat subuh. Ustaz, doakan saya tadi malam telinga saya dikencingin syaitan. Doakan saya supaya besok tidak kena kencing lagi. Kalau ada peluang kamu melihat sumber-sumber maklumat yang baik di internet, tengoklah tajuk orang yang dikencingin syaitan telinganya. Di mana pangkal ceritanya ini? Ceritanya waktu sahabat tukar fikiran dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada member kita itu katanya tadi malam tidak qiyamul lail dan absen dalam solat subuh berjamaah. Apa kata baginda? Dzaka, coba sebut. Dzaka. Ar-rajulu. Bala. Asy-syaitan. Fi udhunihi. Fi uzuni zakar rajulu bala asyaitanu fi uzuni zakar rajulu bala syaitan fi uzuni. Orang itu sudah dikencingi syaitan telinganya. Berapa peratus orang yang terkencing syaitan di telinganya? Mungkin hampir 99. Mungkin la ilah. Mungkinlah 80, 85, 90. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Jadi fa'ansahum anfusahum, akibat dia lupa kepada Allah, Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya. Lupa nak bangun awal, lupa nak beristighfar sebelum sahur. Wal mustaghfirina wabil asharihum
yastaghfirun. Lupa. Lupa. Itu satu. Kemarin ada disebut dalam surat Taubah, risiko lupa. Nah, coba lihat. Ya, dalam surah Al-Hasyr katanya bila orang itu lupa kepada Allah, Allah menjadikan orang itu lupa diri. Tengok halaman 197. Akibat mereka lupa kepada Allah, nasullaha ayat 67. Coba sebut nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, Allah melupakan mereka. Allah tak urus. La ilaha illallah. Kita ini perlu diurus oleh Allah. Minta di Allah itu mengurus kita ini. Ini nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah lupakan mereka. Allah tak jaga. Kalau Allah jaga, Allah akan mengkerahkan malaikat. Bangunkan Kusairi itu katanya. Bangun Kusairi. Bangunkan contohnya Iskandar. Mana? Iskandar ada lagi, Iskandar satu lagi. Iskandar Bangi. Mana? Ah, Iskandar juga. Ah, bangunkan Iqmal katanya. Bangun Iqmal tuh. Siapa yang suruh? Allah. Siapa yang dikerahkannya? Bila Allah menolong Anda, Anda akan dekat dengan dan malaikatullah wal malaikatul muqarrabun. Bila Allah tak suka Anda, na'udzubillah summa na'udzubillah, kamu akan dilupakan dan kamu akan melupakan kepentingan dirimu. Fa'ansahum anfusahum. Jadi ada dua risiko pahit akibat lupa kepada Allah. Satu surah At-Taubah ayat 67, nasullaha fanasiyahum. Tapi tengok di atas, siapa mereka itu? Pangkal ayatnya siapa? Orang munafik. Munafik. Yang lupa kepada Allah itu munafik. Orang mukmin, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban. Orang mukmin mengingat Allah qiyaman, masa berdiri, wa qu'udan, duduk, wa 'ala junubihim, berbaring, ingat Allah, lalu Allah ingat mereka. Apa dalam surah Al-Baqarah itu? Fazkuruni. Coba ayat berapa? 15. Fazkuruni. Ayat berapa? 152. Halaman? Halaman 23. Ah, 23 cepat. Ayatnya pendek saja. Tak sampai sebaris. Fazkuruni. Azkurkum. Washkuru li wa la takfurun. Fazkuruni. Ingatlah aku kata Allah. Azkurkum, aku akan ingat kamu. Allah akan jaga kita ini. Bila Allah jaganya, malaikat akan dikerahkan untuk mendampingi orang itu dan setan akan minggir. Setan jauh-jauh saja. Setan tetap ada. Setan tetap ada. Dia tengok-tengok, oh, ini malaikat dah handle dia ni. Tak ada peluanglah saya ini, kata setan. Yang ada dalam hadis, sahabat Nabi yang sangat ditakuti oleh syaitan siapa? Umar bin Khattab. Rasulullah nampak syaitan berkeliaran, nampak malaikat. Bila Umar di sana, syaitannya yang incas menjaga dia itu lari jauh-jauh saja. Tidak berani? Tidak berani dekat. Segan dan takut. Nah, jadikanlah kamu itu orang yang disegani oleh syaitan. Dengan zikrullah. Dengan beramal saleh. Dengan banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Perhatikan ayat Al-Hasyr, Mujadilah dan surah At-Taubah tadi. Mudah-mudahan kita tetap dijaga Allah. Amin rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira. Allah mazidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa rda'ana ya karim. Na'uzu bi ridhaka min sakhatik
wa min mu'afatika min uqubatik wa na'udzubika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribu ila hubbik wa habbib ilaina al-iman wa zayyidhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alna min ar-rasyidin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.